bagi kalian yang mau nikah nih, terus udah gitu pengen pakai melati yang bagus-bagus, boleh deh cek aja ke Jalan Tengah Tani, Desa Gesik, Blok Kembang. Cari aja rumah Bu Nena. Oke deh, kita lihat yuk bagaimana nih. Check it out. Ini dia proses pembuatan dari bunga melatinya ini untuk meronce untuk rambut. Yang mutiara biru juga sama untuk rambut. Bagaimana sih cara buatnya? Kita simak dan lihat bersama-sama yuk. Nah, ini talinya, ini ke bunga melatinya. Oh iya, lupa. Ini di Cirebon ya, Desa Tengah Tani. Tengah Tani, Desa Gesik. Desa Gesik, Blok Kembang. Mohon maaf, Tengah Tani, Desa Gesik, Blok Kembang. Rumah Bu Nena. Iya, laki-laki juga bisa tuh. Nah, ini kita lihat, ini untuk ronce rambut. Nah, tarik lagi. Setelah ditarik, diikat talinya. Terus masukin lagi deh mutiaranya. Nah, ini cara nyalinnya. Nah, udah jadi deh. Coba liatin, Mbak. Yeay, selesai. Cepet banget. Nah, ini karena udah biasa. Yeay, sudah jadi. Yeay. Ya, coba Mbaknya yang bikin ya. Halo. Iya. Nah, kalau ini untuk panggil. Oh, di sini tuh, Mbak. Keren banget. Coba. Punten. Sok, Mbak. Please, keren. Bentar. Belas ini, Mbak. Nah, dah. Terang. Ih, keren ih. Wow, ini adalah inovasi terbaru, guys. Inovasi terbaru dari hiasan pengantin bunga melati. Coba deh. Keren banget, bukan? Ya, jadi kalau teman-teman pengen pernikahannya mewah dengan bunga melati, silahkan pesan saja ke rumah Bu Nena di Tengah Tani, Blok Gesik, Blok Kembang, Kabupaten Cirebon. Oh, Desa Gesik ya? Desa Gesik, Blok Kembang, Kabupaten Cirebon. Check it out. Halo, Mas. Nah, kalau yang ini gimana nih bikinnya?
Maaf ya. Maton papa baik baik kah? Pai mutiara gede. Dengan potongan maton limo. Kamu mutiara itu dulu berapa berapa? Yo maton papa pai wis gede ya. Yo anu kene ne nuku ne yo. Dengan potongan aku mutiara ya maton limo. Yo sun papa bae. Pas kamu teh ya. Masih ada kan aku. Mau bikin apa? Bikin apa tinggal? Kalau cowok. Nenek, kalau sale Mutiara tak? Tada, ini dia hasilnya. Bagus banget bukan? Hasil meronce melatinya. Jadi teman-teman, bagi yang pengen nikah dengan nuansa melati yang indah, keren, elegan, dan bagus, boleh ya datang aja ke rumah Bu Nena di Jalan Tengah Tani, Desa Gesik, Blok Kembang, Kabupaten Cirebon. Oke deh, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.